Halo semuanya, sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau minta maaf lahir dan batin ya. Siapa tahu Mimin ada salah kepada kalian dari ucapan maupun dari apapun ya. Selamat datang di channel YouTube Demul Dangdut. Di video kali ini, ada info dari Wulan Permata terbaru. Tepatnya pada tanggal 10 April 2024. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri untuk umat muslim ya, atau lebaran. Ya, Wulan Permata pun merayakan Idul Fitrinya di kampung halaman ya pastinya, bersama keluarga besar dari Wulan Permata. Terlihat ada sang ayah, ibu, kakak, adik, dan juga saudara yang ikut hadir dan berfoto bersama Wulan Permata di hari yang spesial ini, Idul Fitri. Ya, dan Mimin di video kali ini akan share ya mengenai potret-potret atau foto dari Wulan Permata merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini tanggal 10 April 2024. Ya, alhamdulillah ya, Wulan Permata bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga besar di kampung halamannya ya. Dan ini dia beberapa potret dari Wulan Permata. Terlihat ada yang berada di luar atau outdoor ya, dengan background pemandangan dan juga mobil dari Wulan Permata yang berwarna kuning tersebut. Ya, semoga kita semua bisa saling memaafkan ya di bulan, mohon maaf, di Hari Raya Idul Fitri ini. Dan Mimin mengucapkan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin ya, bila Mimin ada salah kata dalam pengucapan atau yang lainnya yang membuat kalian ya mungkin tersinggung apa gimana, Mimin minta maaf. Dan by the way, Wulan Permata di hari Idul Fitri ini cantik banget ya, dengan make up ala Wulan Permata yang sangat bagus. Dan juga outfit dari Wulan Permata pun yang bagus juga, menambah kecantikan dari Wulan Permata di Hari Raya Idul Fitri ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. See you di the next video.